Halo, kembali lagi. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara pembuatan media semai untuk menyemai padi lahan kering. Nah, di sini menggunakan abu sekam yang dicampur dengan tanah. Seperti apa prosesnya? Ikuti saja videonya sampai selesai. Jangan dipotong, jangan di-skip, biar terlihat semua bagaimana cara pembuatan media semai. Jadi di hadapan kita ini sudah ada setumpuk abu sekam. Nanti kita tambahkan dengan tanah. Ya, sebelum lanjut, tolong di subscribe. Mungkin bisa share, komen, dan bunyikan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan untuk channel-channel berikutnya. Nah, di sini ditambahkan tanah biasa dengan perbandingan 2:1, yaitu 2 takaran abu sekam 1 takaran tanah. Nanti diaduk. Untuk pengaduan kali ini menggunakan mesin kecil yang dibuat dari mesin babat rumput yang dipasangkan rotary kecil untuk mengaduk atau mengoplos antara tanah dan abu sekam. Oke, seperti ini pengaduannya. Cukup mudah, simple, dan praktis. Jadi tidak menggunakan cangkul, tapi menggunakan rotary mesin babat rumput. Jadi mesin rumput ini memang tenaganya luar biasa. Jadi selain untuk mengaduk media semai, ini biasanya juga digunakan untuk mengaduk bahan kompos. Bisa juga untuk mengaduk semen untuk dibuat pengecoran. Jadi kecil-kecil cabai rawit. Jadi mesin sekecil ini tenaganya luar biasa. Oke, bisa dilihat seperti ini cara menyampurnya. Jadi yang kuning ini adalah tanah biasa,
dan yang hitam ini abu sekam. Seperti tadi saya katakan, ini perbandingan 2:1. Jadi 2 untuk abunya, 1 untuk tengahnya. Nah, setelah selesai untuk menyampur atau menghancurkan, jadi ini sudah benar-benar hancur. Nah, lalu kita menggunakan alat yang lain, yaitu sebuah ayaan. Itu untuk memisahkan dari tanah-tanah yang masih butiran besar-besar, nanti mengganggu untuk penyebaran benih. Jadi diayak terlebih dahulu. Oke, seperti ini untuk ayaknya. Jadi ayak menggunakan mesin ayahan yang terbuat dari dinamo. Oke, mohon maaf ini agak terburu-buru karena mau hujan. Terdengar petirnya agak lumayan. Nanti kalau nggak selesai nggak bisa diayak ini karena basah. Oke, seperti ini yang bisa saya bagikan untuk pembuatan media semai. Dan seperti apa hasil akhirnya. Nah, seperti ini setelah selesai diayak. Nah, sampai di sini dulu untuk review kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.